01, pertama dari ruang mesin di untuk pompa injektornya atau pompa bahan bakarnya dipompa dulu, itu dengan menarik tuas yang ada di samping, yang tepatnya di dekat pompa oli, 10 kali tarik depan dan ke belakang. Terus sebelumnya dengan mengaktifkan terlebih dahulu kontak dari akumulator yang berada di bawah rangka. Yeah. Terus di sini ada saklar. Saklarnya di sini pertama intinya itu kontrol. Kontrol itu untuk mengaktifkan semua saklar-saklar di meja pelayanan. Terus gegang utama ini untuk throttle, bel api untuk peringatan jika ada percikan api, terus voltmeter. Nah, setelah semua ini aktif, masuk ke pengatur persiapan, diubah ke dari kedudukan netral ke periksa motor, kemudian dilanjut kembali ke start. Asik nih.
matiin mesin. Nah, ngambilin jas sampai sampai. Kita nyoba-nyoba, Sal. Enggak, saya. Bidin aja. Mas, mas.